Oke bosku, ketemu lagi sama gue Larry Chaos. Nah kali ini kita mau nge-review modifikasi gue yang udah lama. Sebenarnya ini motor Handi, namanya CRF 250L tahun 2012. Lo mau tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, share di channel. Oke bosku, nah ini motor Mr. Hans namanya. Ini CRF 250M. Nah ini kemarin pelek asli kan terlalu tipis, jadi kita gedein. Nih depannya pakai 350 DID, belakang kita mesen dari Jepang yang buat ini di 350, belakang 425. Dulu TK belum masuk. Terus jari-jarinya pakai Ross nih, jari-jari gede karena nempelnya dia mau merah-merah gitu, agak-agak genit orangnya. Nah, habis itu bannya pakai Pirelli Scorpion Trail 120-160. Terus tang nih pakai Pro Taper Contour. Nah, zaman dulu belum ada nih anodized apa pelek warna gold-gold kayak gitu. Jadi enggak anodized sendiri, makanya warnanya agak enggak kayak terang banget, enggak ini ya. Karena anodized belum kayak sekarang lah, pelek udah bermacam-macam peleknya. Terus tang nih pakai Pro Taper. Handguard-nya pakai Zeta, desainnya semua. Terus selang radiatornya pakai Samco, footpack-nya nih pakai Revex, nih Zeta. Nah, untuk knalpot nih pakai depannya pakai header Vega Bomb. Belakangnya dia mau double kentut. Nah, zaman dulu tuh double kentut belum ada. Zaman tahun 2012-2000 ini. Jadi pakai punya CRF 250R. Kita ambil silencer-nya, bikin pipanya. Jadi kanan kiri. Terus ini covernya juga punya CRF 250R nih. Kanan kiri cover semua. Nah, rantai pakai DID, gearnya pakai Ross 44.
Terus penutup rantainya juga Jetta gitu. Ini sasis dicat putih sama dia. Tahu genit banget, selang rem juga Hell. Ini lampu tembak buat nambahin terangan, ini handle pakai Zeta. Ya udah bosku, cukup sekian ya, itu modifikasinya. Kurang lebihnya segitu. Jangan lupa subscribe, share this channel ke teman-teman lo yang suka supermoto. Gas terus. Thank you bosku.